daripada Baitul Izzah, dia turun ke Rasulullah. Itu 17 Ramadan yang kita baca cerita. Rasulullah duduk di gua, apa, gua Hira. Kemudian turun Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu ketika 17 Ramadan. Itu ayat tu Jibril ambil dekat Baitul Izzah. Kat mana Baitul Izzah? Baitu rahsia Allah. Baitul Izzah ni maknanya daripada Loh Mahfuz, Allah turunkan ke langit dunia. Kemudian 23 tahun beransur-ansur turun kepada Rasulullah. Jadi malam ni punya special diturunkan Al-Quran. Apa itu Quran? Kalamullah. Apa itu Quran? Surat cinta Allah untuk umatnya. Special Al-Quran. Sebagaimana saya sebut semalam. Quran sangat special. Okay? Nabi Muhammad jadi bergelar Nabi sebab Quran turun. Jibril bertukar nama Ruh sebab Al-Quran. Dan malam itu pada hebat sebab apa, 1000 bulan itu sebab Al-Quranul Karim. Itu dia. Muslimin yang rahmati Allah. Kemudian lagi apa special Lailatul Qadar? Specialnya dia itu Lailatul Qadari khairum min alfi shahr. Special dia itu sebab dia lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama, Al-Imam An-Nasa'i mengatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia bukan sama dengan 1000 bulan. Lebih baik. Lebih baik tuan-tuan. Kenapa 1000 itu? Zaman dahulu, orang Arab dia hanya ada perkataan paling banyak 1000. Ada perkataan alf, ribu. 100 ribu, 200 ribu, jadi ribu. Dia tak ada million, tak ada. Trillion tak ada. Billion tak ada. Jadi sebab itulah Allah sebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya malam ni, kalau bertemulah kita malam ni, Masya Allah. Kalau kita semayang maghrib, kita itu adalah semayang ibadat 1000 bulan. 83 tahun. Kalau malam tu kita tarawih, kita beribadat 83 tahun. Dalam catatan amalan kita, awak pernah semayang tarawih 83 tahun. Wow, mengalahkan ulama dulu. Sebab kita tahun ni dah jumpa, tahun sebelum jumpa tu, bayangkan kita jumpa 40 kali. 50 kali, 20 ribu tahun dah. Kita punya umur kita. Jadi tuan-tuan, kalau malam tu kita terhajud, kita dapat pada 83 tahun terhajud. Kalau kita sedekah, 83 tahun sedekah. Nanti saya cerita apa yang patut kita buat. Jadi yang dimaksudkan dengan 1000 tu, dia kata lebih baik daripada 1000 tu, merupakan, itu dia kata sebab dia merupakan badar lebih baik daripada salat yang sendiri. Maknanya 1000 tu dia menggambarkan angka yang paling muncul paling banyak. Mungkin 1000, 2000, 2000, 1000 dan sebagainya. Yang ketiganya, dia punya kelebihan malam qadar ni, kelebihan malam qadar ni ialah dia panggil malam yang penuh dengan keberkatan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Malam tu malam yang penuh dengan berkat. Berkat ni tuan-tuan, kita nak tahu berkat penuh. Berkat ini sebab malaikat pun turun malam tu. Berkat pula dosa-dosa kita diampun. Berkat pula tu segala doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat pula tu diganda-gandakan. Itu barakah. Dan al-barakah dia bawa kepada kesenangan. Al-barakah dia memberi kesuburan. Al-barakah dia akan bawa kepada kesenangan. Allah. Kemudian lagi lebih dan malam itu ialah turunnya malaikat Jibril dan para malaikat. Yang kita baca tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Special malam itu tuan-tuan. Kita mula tahu itulah. Malam itu diiringi turunnya para malaikat. Ruh maknanya malaikat Jibril. Jibril pun turun. Di langit itu seolah-olah kosong langit itu turun kat bumi. Dengan angkatan yang besar. Bilang gembira. Bawa taufik, bawa hidayah. Turun ke bumi. Sebab semalam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, ialah malam yang kalau anda solat malam tu, anda ibadat malam tu, anda rasa meriah saja. Jadi kita berkintakan. Anda rasa meriah saja. Meriah. Meriah ni. Orang tak ada. Tapi meriah kan. Tentunya anda senang kat masjid. Meriah rasa. Kalau anda senang berjemaah tu, kiam tu lagi hebat. Anda seorang. Rasa meriah. Kenapa meriah?
Maria, sebab setiap inci bumi itu dipenuhi dengan para malaikat. Subhanallah. Malaikat Tuhan. Malaikat ada yang baca Al-Quran. Malaikat pun ada mengelilingi orang yang berada dalam majlis ilmu. Berzikir. Malaikat meletakkan sayapnya. Melampukkan ada orang menuntut ilmu. Orang belajar ilmu. Allahu Akbar. Dan lagi satu kelebihan. Malam ni apa dia? Malam ni malam sejahtera. Malam selamat. Sebab malaikat turun. Dan malaikat turun dan malaikat mengucap salam. Memberi keselamatan. Bagaimana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa dia? Sejahteralah malam yang penuh berkat ini sehingga terbit fajar. Sehingga terbit fajar. Jadi Allahu Akbar. Muslimin rahmatullah. Kata Mujahid. Malam tersebut dia kata malam keselamatan. Syaitan dah tak boleh buat apa-apa lagi. Dan dia tak boleh ganggu kita lagi. Jadi malam tu malam selamat pertamanya. Selamat daripada gangguan syaitan. Selamat daripada siksaan Allah Subhanahu SWT. Sebab durhaka dan dosa yang pernah kita lakukan. Allah menyelamatkan kita. Dan ini dia kata lagi. Malam lepas kepada ni kita tak perasan. Malam ni lah malam Allah memberi takdir tahunan kepada kita dalam surah Al-Dukhan ayat 4 Allah Ta'ala sebut fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan pada malam itu Allah jelaskan kepada kita tentang urusan kita Allah berjaya maknanya rezeki kita akan datang. Rezeki kita akan datang ditentukan pada malam. Rezeki kita malam akan datang kan? Ditentukan pada malam. Rezeki kita. Kemudian kita punya kebaikan kita akan datang ditentukan pada malam. Jadi malam ni kita minta dengan Allah. Minta macam kita minta. Lajak. Minta. Terkendir Allah. Boleh berhutu pada malam tu. Minta kita panjangkan umur. Murahkan rezeki. Dapat anak. Jadi orang soleh. Malam ni lah. Malam ni kita ingat malam Isnin Syaban. Kita ingat malam Isnin Syaban. Bukan malam Isnin Syaban. Sebenarnya ialah malam Lailatul Qadar. Kebanyakan ulama menyebut antaranya Ibnu Umar. Kemudian Abu Malik, Mujahid, Abu Haq dan sebagainya. Dan malam ni juga. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Jadi special betul. Yang lagi satu, malam ni segala dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah sebut man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa ibadah malam qadar segala dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya kerana iman. Bukan kerana orang kita hidup semalam mengharapkan ya Allah bantu kita Allah maka malam tu malam spesial. Nanti kita akan buat pendekiran. Dan semoga dapat kebaikan. Sekian. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1-300-887-650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi galaian emas? Cubalah ke Arahnu CDP. Arahnu CDP? Ya, Arahnu CDP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Arahnu CDP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Arahnu CDP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887-650. استمر معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلانغ 91.5 FM. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal and Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan, dan mereka pun berputus asa. Sila pendengar sekalian, ayat ini bercerita tentang satu sunnatullah, iaitu ketetapan Allah terhadap umat-umat terdahulu yang ingkar. Ini dinamakan sebagai istidraj, iaitu kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang ingkar berbentuk kenikmatan dunia bagi menambahkan lagi kesesatan mereka sehingga mereka tidak sedar. Dan akhirnya Allah datangkan azab dan balas secara tiba-tiba. Dalam sebuah hadis, Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, apabila engkau melihat Allah mengurniakan kepada seseorang hambanya itu yang dia sentiasa melakukan maksiat, dan Allah kurniakan pelbagai nikmat dunia kepadanya, maka ia adalah istidraj. Bila Nabi SAW membacakan ayat di atas, maka kita perlu bermuhasabah, tuan-tuan. Kita buat perbandingan antara nikmat yang Allah beri kepada kita dengan amal ibadah kita ataupun dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jika nikmat Allah Ta'ala kepada kita semakin bertambah, sedangkan amal kita masih tak bertambah, atau maksiat kita masih tak berkurang, atau akhlak kita masih bermasalah, maka sedarlah bahawa kita dalam bahaya. Segeralah kita mohon keampunan Allah Ta'ala, kerana sebenarnya Allah sedang murka kepada kita, walaupun kita dalam keadaan yang senang lenang dan dilimpahi kemewahan dunia. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Kuantan 89.6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DS Mahdi Mizin. Tahukah anda ada satu pelaburan di mana Allah SWT sendiri jamin yang kita tak akan rugi dan jatuh miskin, tetapi harta kita akan dilipat gandakan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah kecuali bertambah, bertambah dan Masya Allah bertambah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, bandingan orang yang membelanjakan harta yang pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Masya Allah. Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janji Allah cukup jelas. Sedekah memang satu pelaburan luar biasa. Pelaburan yang tiada syarat yang ketat. Tidak kira berapa nilainya pun, hanya niat kena ikhlas kerana Allah. Dan Allah janjikan kita kaya di akaun bank dunia dan kaya di akaun bank akhirat. Masya Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf dengan ikhlas kerana Allah untuk dana pembinaan Kompleks Surah Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Apabila siap kelak, Kompleks Surah Al-Mujahidin ini boleh menampung sejumlah 2,000 jemaah dalam satu-satu masa dan akan dilengkapi dengan ruang solat 2 tingkat, Dewan Komuniti, bilik kelas kafar, bilik kelas tahfiz, bilik pengajian orang dewasa, bilik kuliah, bilik musafir, bilik mandi jenazah, pejabat serta pelbagai lagi kemudahan yang lengkap untuk beribadah, berjemaah dan juga beraktiviti. Masya Allah. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Yakinlah dengan janji Allah dan jangan tangguh-tangguh. Insya Allah rezeki berganda-ganda di dunia dan pahala mencurah-curah menanti anda di akhirat nanti. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Ramadan bulan penuh keberkatan. Bagi berkongsi fadilat istimewa ini, Yayasan Sofa membuka peluang kepada umat Islam di Malaysia untuk berinfak bagi pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban Negeri Sembilan. Kompleks yang bakal menempatkan lebih 3,000 pelajar tahfiz ini juga bakal menjadi pusat sehenti penganjuran majlis ilmu untuk umat Islam. Semoga dengan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT menjadi asbab tertegaknya institusi dakwah ini nanti.
ayuh bersama merebut peluang ini dengan berinfak ke www.yayasansofa.com.my atau akaun CIMB Yayasan Sofa 8601881873. Layari FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus forensik keluarga menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tak bisa menjadi yang terbaik pada manusia. Tak bermakna kita tak mampu menjadi yang terbaik pada Allah yang Maha Mulia. Bukan untuk menjadi mutiara, apalagi untuk memiliki kesempurnaan kejora yang tiada tara keindahannya. Tapi kita cuma harus fahami, tidak ada yang pernah sempurna selamanya di dunia. Pohon yang indah, penuh bunga dan buah, tak semestinya akan begitu selamanya. Wajah yang cantik, umpama Cinderella juga berubah ketika tua. Yakinlah, pada hati, di situ yang terbaik. Bisikkan pada diri, di situ ada kesempurnaan yang tercantik. Usah menyangkal apa yang cantik. Usah bermusuh pada yang benci. Pejamkan mata dan mengertikan bahawa Allah melebihi segala. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit telantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit telantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti tiga langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6323. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Sekala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan, barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Letih, penat, dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan Susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa Susu Faiz, coklat, vanila dan strawberry hanya dengan RM100 sahaja.
hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Irma, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumangan.com. Guna phone je. Oh, Irma pun guna sumangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Ha, nak buat akikah dan kurban pun boleh. Betul tu. Sumangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ini, jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha mengetahui. Marilah menyumbang untuk pembinaan masjid pertama Bandar Bukit Beruntung melalui akaun Public Bank Berhad 3814-2184-36 atau layari masjidbukitberuntung.com. Penyampai berkalibar, pengisian beruntung, inspirasi, euforia Islam, semuanya di iklim. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredoannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah juan yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempah neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jalin hidup harmoni bahagia. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita.
kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah, wahai Tuhan, yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisapnya. Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana fi hajati akhihi fa inna Allah fi hajatihi wa man farraja an muslim qurbatan فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa menghindari wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم صرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, sekali puji bagi Allah